Junet! Airnya mana nih? Ada! Cepet dong! Suhunya tambah panas lagi nih! Bang, tolong selamatin Patih! Habis lagi nih air. Junet! Airnya habis nih! Junet! Iya. Iya. Ini air tambahannya. Satu lagi, Mas. Lo harus bertahan, Bima. Aduh, gue gak kuat deh. Akhirnya gak bisa nahan panasnya tubuhnya si Fatih. Aduh, gue gagal nih. Gagal? Kenapa gagal, Bima? Namanya gagal ya gagal. Kenapa lagi? Akhirnya gak kuat nih nahan panasnya si Fatih. Tapi kalau es mungkin bisa. Bima, kita nggak ada waktu beli es balok. Anak gua bisa mampus, ngerti lu? Es balok aja susah nyarinya. Itu kan urusan lu, cari sana. Oh, Om Bima, kan air dibukuin jadi es. Nah, Om Bima ada jurus gak biar bikin air beku gitu? Ini baru anak pinter. Itu sih mainan gua. Jurus pengendali air tingkat tinggi. Ya, gunakan jurus itu, Bang. Ya terus lu nunggu apa lagi, Bima? Ayo dong, jalanin. Tunggu dulu. Gua lupa jurusnya. Aduh, Bang Bima, tolong dong. Diingat-ingat lagi. Aduh, gua bukannya kagak mau nolongin. Namanya juga lupa ya, lupa. Ntar gua mikir dulu. Mana ini? Iya, gue tahu. Gue juga lagi inget-inget. Lu nggak lihat, gue lagi mikir. Farah, kamu harus tenang ya. Aku yakin kok, anak kamu pasti bisa selamat. Gimana ini, Mas? Gue harus pakai jurus berpasangan. Lo belah diri sampai 1000 gak akan bisa ngalahin gue. Bener dia bilang, banyak kembaran gue yang dihabisi dengan mudah. Lumayan juga ilmunya untuk anak ingusan. Aduh, tuh cewek bisa selamat gak dari serangan bokap gua? Ceroboh banget sih tuh anak. Gua harus cabut dari sini. Nanti kalau tuh cewek tahu identitas gua, kalau sebenarnya rumah ini tuh rumah gua, dan itu adalah bokap gua, wah bisa mampus gua. Gara-gara anak itu, penampilanku jadi berantakan. Percuma juga ke salon. Malu-maluin. Rasain tuh anak. Sekarang kepergok kan sama Bos Ronald. Dia gak akan bisa pergi kemana-mana. Kalau nanti ketangkap, aku akan paksa dia bicara. Bagaimana dia bisa berada di tempat ini? Pastinya ada orang yang membocorkannya. Dan dia akan menerima hukuman yang berat. Kalau tahu gue yang bocorin, papa pasti marah besar nih sama gue.
Kenapa? Lo mau nuduh gue yang bocorin? Kenapa? Kamu merasa tersinggung? Atau kamu merasa... Cukup. Lo jangan asal nuduh. Mana buktinya? Belum sih. Tapi kita lihat saja nanti.